muka surat berapa? 24. Fasal perkara wajib istinja. Okey. Okey. Silakan. Pasal perkara yang mewajibkan istinja dan syarat-syaratnya. Wajib istinja daripada setiap kotoran basah yang keluar dari tubuh dan kubur kecuali mani. Istinja itu sama ada dengan air sehingga tempat keluar nanti tersebut bersih. Boleh juga mengalami sebanyak 3 kali atau lebih sehingga tempat tersebut bersih meskipun kesan najis tersebut masih ada. Mengalami itu hendaklah dengan benda yang kesat, suci, berpejal, yakni bukan cairan dan bukan benda yang dimuliakan. Najis yang keluar itu juga mestilah tidak berpindah dari tempat keluarnya dan belum kering. Okey, so jadi fasal seterusnya yang kita nak kongsikan di sini adalah untuk itu beristinja. Beristinja satu istilah iaitu kita bersuci daripada najis. Jadi syarat-syarat kita nak sembahyang antaranya adalah suci daripada najis. Okey. So, jadi suci daripada najis ni antaranya kita basuh dengan air. Kita orang Melayu kita ni memang biasalah dengan air ni. Bagi orang-orang yang selain Melayu, daripada bangsa-bangsa Muslim yang lain, kadang-kadang kebiasaan mereka adalah dengan beristinja. Iaitu beristinja kalau yang terkenal sekarang dengan tisu atau dengan benda-benda kesat lah. Okay, contoh perenggan kedua ni. Mengelap itu hendaklah dengan benda kesat. Tak boleh benda licin. Kalau benda licin, maka tak boleh nak dibuat istinja. Dan benda tu suci, tak boleh benda kesat tapi tahi kering. Contoh macam tahi unta yang kering, tahi lembu yang kering. Tahi lembu kering ni dia besar macam tu kan. Di setengah-setengah negara, tahi lembu ni dibuat macam gas masak, untuk masak. Dia keringkan jadi untuk masak. Okay, jadi maknanya benda tu benda suci. Benda pejal, bukan cecair, mestilah benda pejal. Okey. Bukan benda ni mulyakan. Bukan benda ni mulyakan maknanya bukan makanan. Roti tak boleh. Tulang tak boleh. Walaupun tulang tu kita kata kita tak makan tapi dia makanan jin. Tulang tak boleh. Kemudian najis yang keluar itu mesti tidak berpindah dari tempat keluarnya dan belum kering. Maknanya taklah dah terpindah sana sini apa semua, melekat kat badan, kat tangan, kat apa semua. Maknanya kat tempat yang situ saja dan belum kering. Itu syarat-syarat untuk beristinja. Jadi kalau yang sekarang ni biasa orang pakai yang tisu lah. Biasa kalau bangsa-bangsa Muslim yang lain sekalipun, contoh macam yang bukan orang Melayu, kita biasa sinonim dengan air. Atas sebahagian orang Arab sini pun, orang belah Asia Tengah, negeri Tantan tu, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Goitgostan, mungkin negeri-negeri Tantan sana tu, itu mereka memang biasa dengan benda-benda yang bukan air ni. Jadi beristinja dengan benda-benda yang kesat. Itu fasal macam mana cara nak beristinja tu. Okey, kemudian seterusnya. Fasal seterusnya, perkara yang mewajibkan mandi dan fardunya. Kita sedang bincang benda-benda berkaitan dengan sebelum kita menunaikan ibadah, antaranya sembahyang. So, antaranya orang sembahyang suci daripada najis, antaranya suci daripada hadas. So ini maknanya tadi dengan bersihkan najis, macam mana pula untuk menyucikan diri daripada hadas ni? Silakan. Pasal perkara yang mewajibkan mandi dan fardunya, sebahagian daripada syarat solat adalah bersuci daripada hadas besar iaitu mandi. Perkara yang mewajibkan mandi ada 5. Pertama, keluar mani. Kedua, bersetubuh. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Okey, so jadi itu straightforward je ataupun jelas je lah. Keluar mani, bersetubuh sama dengan mimpi ke sebagainya, bersetubuh, okey, haid bagi orang perempuan, nifas dan juga melahirkan anak. Okey, kemudian fardu mandi. Macam mana kita nak menunaikan mandi tu? Sila. Fardu mandi ada 2. Okey, so jadi padu mandi pertama kena niat.
maknanya aku nak mandi hadas besar atau mengangkat hadas besar. Okey, kemudian yang keduanya, kedua meratakan air ke seluruh kulit dan bulu di tubuh walaupun bulu tebal. Okey, takrifan meratakan air, jaga 8 lubang. Salinkan untuk tambahan kita, eh. Jaga 8 lubang, eh. Lubang pertama mulut. Mulut komo-komo masukkan air. Okey, lubang kedua hidung. Hidung kita masukkan dalam hidung kita. Okey, maksudnya dengan bukan masuk sedut sampai ke otak tu, eh. Maknanya sampai yang boleh dimasuknya tu. Lubang yang ketiga telinga. Eh. Telinga cara dia ambil jari yang paling kecil, kan? Eh. Paling kecil jari kelingking lah ya. Tapi saya tak tahulah kalau ada jari ibu jari yang kecil pula kita kan. Mana ibu jari kelingking, eh. Itu untuk telinga, ambil masukkan, kan? Yang zahir saja, kan? Mana yang zahir. Itu lubang yang ketiga. Okey. Lubang yang keempat pusat. Pusat, eh. Okey. Guru saya ajar, saya ajarkan balik pada kita, eh. Okey, untuk pusat contoh, eh. Saya berdirilah, eh. Okey, nak senang kita nampak, kan? Okey. Mandi, eh. Pusat kita tu, pusat ni banyak jenis tau. Ada orang yang pusatnya dalam. Ada orang yang pusatnya tujuh jul luar. Ada dah dalam berlipat-lipat pula tu. Kan? Ha, jadi pusat ni banyak jenis, eh. Kalau kita jenis yang tujuh jul keluar, senang. Ini kalau dah lah dalam, terlipat-lipat pula, cara macam mana ambil air tadahkan dekat pusat kita. Okey. So kita bermandi dah jaga lapan lubang ni, lubang yang keempat, kan. Ambil tadah dah mengalir dekat lubang kita tu, kita korek sikit. Korek sikit, eh. Ha, jaga lapan lubang korek. Terutamanya bagi orang yang pusatnya dalam dan berlipat-lipat. Ha, dah dalam tapi dah dilipat-lipat dan gitu. Itu utama, eh. Ha, maknanya kena tadah, okay, lepaskan sekali. Kemudian ambil kali kedua, air tu bertakung dekat pusat kita tu, korek, kan. Dua kali. Lepas tu ambil lagi, korek, tiga kali. Kan? Ha, itu lubang yang ketiga, pusat. Ha, so jadi kadang-kadang orang tak perasan benda tu, eh. Ha, ini guru saya ajar dulu, ditunjukkan, saya tunjukkan balik pada kita. Okey. Ha, itu lubang keempat. Lubang yang kelima iaitu kubul. Kubul ni kemaluan hadapan. Kemaluan hadapan, eh. Okey. Lubang yang keenam kemaluan belakang. Kemaluan belakang yang zahir, eh. Jadi yang zahir ni maknanya best, kalau cangkung dia akan terbuka macam tu. Tak perlu korek macam tu. Sebab tu kalau orang mandi wajib ketika puasa, tak batalkan puasa, kan, sebab dia bukan korek ke dalam. Tapi yang zahir, kena cangkung baru dia terbuka macam tu. Kan? Biasa kalau orang yang dia tak cangkung, susah nak terbuka. Biasanya cangkung, eh. Ataupun kalau sekarang tandas, ada tandas yang duduk tu, kan. Kita duduk tu dah boleh ratakan kepada yang zahir pada dubur kita. Ataupun kemaluan belakang, eh. Kemudian lubang yang ketujuh adalah kuku, eh. So kuku-kuku, kuku kaki, kuku tangan, ini adalah lubang-lubang kecil yang kena jaga. Dan lubang yang kelapan, mana-mana lipatan daging yang ada di badan kita, kan? Mana-mana ada lipatan-lipatan, lebihan-lebihan daging, jaga. So jadi takrifan meratakan air seluruh badan, ratakan air seluruh badan, terutamanya jaga 8 lubang. Dan saya ulang balik, eh, kalau siapa tertinggal. Pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat pusat kita tadi. Saya dah tunjukkan cara dia macam mana pusat tadi. Yang kelima, yang keenam kemaluan hadapan, dia baik kubul ataupun, dan yang ketujuhnya kemaluan, yang kelima kemaluan hadapan, keenam kemaluan belakang, ketujuh kuku kita, dan yang kelapan lipatan-lipatan daging yang ada. Kan? Sama ada memang badan kita tu dah start berisi, jadi ada lipatan-lipatan daging, kan? Ataupun kadang-kadang memang ada orang daging-daging lebih, kan, dan di badan dia tu, maknanya masukkan air. So jadi itu cara mandi, itu rukun dia. Kan? Kalau kelas Kafa punya buku, dia tambah tiga, satu lagi. Kafa anak-anak kita, tiga. Pertama niat, yang keduanya membuang benda yang menghalang daripada air. Maknanya menghalang air. Yang ketiga baru meratakan air seluruh badan.
Kan? Ha, tu yang buku kafar anak-anak kita, 3. Kalau kitab-kitab lama, 2 ni. Maknanya meratakan air tu, maknanya sama buanglah benda yang boleh menghalang daripada terkena air. Eh? Ha, contoh macam orang kena cat ke ataupun yang boleh menghalang air tu. Ha, jadi itu cara mandi wajib. Eh? Ha, jadi ada benda mandi hadas, perkara yang menyebabkan kita mandi hadas, dan juga 8 lubang yang kita kena jaga ketika kita mandi. Okey. Hai, malam ni baru tahu. Habis tu macam mana? Yang dah lepas-lepas dah. Kan? Ada orang kadang-kadang, kita jangan belajar sampai jatuh was-was. Alah, habis dah, umur dah dekat 60 baru tahu kan, jaga 8 lubang. Sebelum ni tak pernah korek pusat tu kan? Yang dah lepas-lepas. Kan? Ni untuk yang ke depan. Ha, yang lepas kita dengan ilmu yang kita ada, Allah terima. Kan? Ha, jangan sampai kita jatuh was-was pula. Habis tu selama ni 40 tahun kan, tengok pusat teropong hari ni kan. Dalam-dalam berlipat batu macam mana kan? Yang lepas-lepas. Kan? Afallahu amman salaf. Allah ampunkan pada yang lepas-lepas. Maksudnya sekadar ilmu kita itu Allah telah terima. Kan? Ha, jadi maknanya ini untuk akan datang. Jaga 8 lubang. Eh? Ha, terutamanya pusat lah. Kalau pusat yang dalam tu. Okey, seterusnya. Fasal seterusnya syarat-syarat bersuci dan rukun tayamum. Okey, sila. Syarat-syarat bersuci adalah pertama Islam, kedua memayis. Memayis ni bahasa Arab, eh? Bahasa Melayu dia dah boleh faham membezakan yang buruk dan juga yang baik. Dah boleh faham. Kan? Jadi kadang-kadang ada orang memayis 3 tahun, kan? Ada 4 tahun kadang-kadang, eh? Atas budak. Dia dah boleh faham. Kadang-kadang ada orang yang anak-anak lambat bercakap, jadi memayisnya lambat. Dia nak, kita nak cakap tu dia tak faham. Ha, so ini maknanya syarat-syarat bersuci Islam memayis. Okay, kemudian ketiga, tiada penghalang untuk air sampai ke anggota badan yang wajib yang masuk. Okey, jadi maknanya tak ada yang menghalang air daripada anggota tu. Kemudian keempat, air mengalir yang di atas anggota yang wajib dimasuk. Okey, so jadi orang yang pakai spray. Okey, pakai spray, eh. Takrifan basuh ni air mengalir. So jadi kalau kita ambil wuduk ataupun mandi, kita bukan tap-tap air macam itu tau. Bukan macam sapu rambut. Rambut rukun wuduk antaranya membasuh rambut kan. Itu sapu. Okey. Yang dikatakan basuh ni air mengalir. So kalau orang pakai spray sampai air itu ada titisan, ah itu basuh. Baru maknanya baru boleh. Maknanya kita sapulah. Mana ada air mengalir. Ha, jadi kalau nak mandi wajib, nak pakai benda yang macam mana nak mandi wajib, air yang jimat, kita pakai spray. Contohnya satu hari nanti mana tahu air kurang, kan? Ada air dicatu, terhad dan sebagainya, kita nak pakai spray. Pastikan spray itu sampai air ada titisan. Itu air mengalir. Ada bukan menyapu tau, mengalirkan air. Okey. Ha, jadi air mengalir di atas anggota yang wajib dibasuh. Kemudian kelima, air yang digunakan okey, so jadi nak bersuci yang kelima syarat dia air tu air mutlak, eh? Air mutlak tu air yang suci lagi menyucikan. Maknanya air hujan, air sungai, air embun kalau dikumpul, kemudian air mata air, kan? Air laut, itu antara air-air yang suci lagi menyucikan. Okey, kemudian air itu mestilah air mutlak, tidak setara dengan air yang telah bercampur dengan benda suci yang tidak boleh dielakkan. Sehingga dipanggil terhadap air tersebut berubah. Dalam istilah bahasa Arab dengan air muqayyad. Air muqayyad contohnya, air kita suci dah. Tapi kita buat kopi. Kita ada kopi satu tempayan. Kan? Ini suci. Boleh minum. Halal. Air kopi. Tapi tak boleh nak buat untuk bersuci. Eh? Beruduk sebab air itu telah berubah. Air teh contohnya. Tak boleh. Kan? Maknanya air muqayyad. Air itu mestilah tidak berubah dengan sebab najis, kan? Walaupun berubah sedikit.
Air cukup-cukup satu kolah, ada najis, berubah bentuk, tak boleh. Kalau najis, tak boleh. Sikit pun tak boleh. Sekiranya air kurang daripada dua kolah, maka ditambah syarat iaitu tidak terkena najis yang tidak dimaafkan. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, najis ada dua bentuk. Satu najis, satu lagi an-najasah al-ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan ni maknanya najis dalam yang kadar sedikit sangat yang bukan daripada najis manusia. Contoh macam sikit sangat contoh najis-najis yang susah sangat nak dijaga. Contoh macam kalau kat Mekah, tai burung merpati. Susah sangat nak jaga dan sikit. Najis tak najis ke tak? Najis. Tapi dipanggil an-najasah al-ma'fu anhu. Najis yang dimaafkan. Jadi maknanya, kalau air itu terkena najis yang tidak dimaafkan, maka air itu berubah, itu adalah najis. Tapi kalau sikit sangat, tai burung contohnya, yang sampai ditakrifkan an-najasah al-ma'fu anhu, najis yang dimaafkan, maka air itu tetap boleh digunakan. Dia ada najis yang dimaafkan. Contoh macam bangkai kecil-kecil, semut. Bangkai semut. Sebab saya pernah orang tanya tau. Satu hari, saya pergi diving. Diving dekat satu pulau dekat Sabah. Kebetulan satu grup diving saya tu ada 9 orang. Orang perempuan semua. 9 orang. Jadi dia tahu, ni lama dah ni. Dia tahu saya ustaz. Jadi malam tu, tak diving malam kan. Berkumpul lah, tanya hukum. Ada seorang tu, ustaz, nak tanya sikit lah ustaz. Saya ni color rambut ustaz. Cuba ustaz tengok. Cuba ustaz pegang rambut saya ustaz. Buat apa? Saya color rambut. Sah tak? Haram tak saya color rambut? Dah haram tak color rambut ustaz? Saya kata, dek, kau buka rambut tu pun dah haram dah. Ini bukan cerita pasal color rambut ni kan? Oh iya ke? Okay. Jadi ada satu tu, ustaz, saya semayang. Ui, bagus. Bagus. Kan? Kau tak pakai tudung, semayang. Alhamdulillah, bagus. Ya? Saya sujud ustaz. Lalu semut ustaz. Maka saya sujud pun terpenyek semut tu. Semut tu mati ustaz. Jadi batal tak semayang saya. Jadi saya nak tergelak tau. Tapi sebab dia tanya sungguh-sungguh kan. Saya nak tahu kan. Jadi saya sama cubit peha saya ni tau. Untuk maknanya fikir lain dulu sekejap. Sakit ni. Biar tak fikir soalan dia. Sebab pada saya macam kan, penyek semua, mana batal tak sebab saya. Elok saya dah relax, hati dah tenang tu saya nak jawab. Okey. Sebenarnya silap. Saya silap soalan Ustaz. Saya kata oh lega hati saya mungkin soalan yang boleh mencabar sikit kan. Sebenarnya bukan seekor Ustaz tapi 3 ekor macam sana. Okey. Waktu tu saya pun tak tahan tu tergelak juga. Ai maknanya semut. Najis ke tak najis? Najis sebab dia bangkai. Tapi dia tergolong an-najasah al-ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Cik yang susah nak jaga, Jadi maknanya kalau ada benda yang contoh semut masuk dalam air. Kan? Semut ni najis macam mana ni kan? Najis yang dimaafkan. So maksudnya dia bangkai tapi dimaafkan. Kita keluarkan okey. Okey, jangan minum rasa semut tu sekali. Okey. So jadi maknanya air itu kalau ada najis yang dimaafkan maka tak apa, boleh digunakan. Contoh macam bangkai semut ke, lipas ke, apa ke, itu an-najasah al-ma'fu anhu. Okey, kemudian seterusnya. Orang yang tidak jumpa air atau air memberi kemudaratan kepadanya, apabila digunakan, maka dia bertayamum selepas masuk waktu solat, selepas mengenakan najis yang dibalik tubuhnya, dan selepas mengetahui arah kiblat. Okey, orang yang tak jumpa air. Kita kat Malaysia ni insya-Allah maksudnya kita ada air, maknanya banyak air. Satu kali sekali hujan kan, sekali hujan kita macam setahun punya hujan kat negara Arab. Sekali hujan memang banyak air. Okey, kat negara Arab contoh Mekah, sekali hujan semua orang keluar sebab di ketika hujan lebat tu dia ada keberkatan dia kan. Kat Malaysia sebab ada selalu sangat, so kita taklah keluar macam tu. Dan sebab tu kita pula cuaca kalau hujan dengan peti sekali kan. So tak boleh nak keluar. So di maknanya air kita tak ni. Cuba kita bayangkan kita pergi ke satu padang pasir. Okey. Saya pernah pergi ke satu padang pasir dekat bahagian Maghribi sana tuan-tuan sekalian. Masuk tengah-tengah tu kan. Jumpa cengkerang-cengkerang siput ni. Rupanya dulu tu kawasan laut yang telah surut ni. Bayangkan, nak cari air pun tak ada.
kan? Segelas macam ini, sebotol macam ini untuk minum. Dahlah dekat sana panas, kitanya badan pun dehydration, boleh kering badan. So kalau kita ambil uduk, air ni habis, maka kita tak boleh minum air dan boleh mudarat bagi diri kita. Maka ketika itu air ni untuk diri kita minum. Jadi kita boleh dibenarkan untuk bertayamum. Di tayamum ni sama ada memang tak jumpa air langsung ataupun air ada tapi untuk kehidupan kita yang bukan mudarat. Maka kita dibenarkan tayamum. Jadi nak bertayamum ni syaratnya adalah kalau untuk sembahyang dah masuk waktu, tak boleh sebelum masuk waktu. Dah masuk waktu, kemudian kita dah hilangkan najis kat badan. Ada contoh najis ni kan. Kita ambil batu, kita istinja. Kemudian kita dah tahu kiblat mana. Oh, kiblat ni arah sini contohnya. Jadi mana barulah kita boleh mula bertayamum. Cara tayamum kejap lagi di bawah ni. Tapi ini kita cerita keharusan tayamum tu dulu. Bagaimana sesuatu tayamum tu diharuskan kepada kita tu. Okey, kemudian. Tayamum adalah benda tanah yang murni, yang suci lagi menyucikan dan ada debu padanya. Caranya adalah dengan menyapu debu tersebut secara tertib pada muka dahulu, kemudian pada belah tangan dengan dua kali tepukan yang di pada tanah, serta berniat melakukan perkara yang mengharuskan solat tahajud ketika memindahkan yang di dalam dari tempat yang termuka dan berterusan niat sehingga menyapu permukaan muka. Okey. So jadi bertayamum cara bertayamum, okey, saya tunjukkan di sini. Tapi untuk detail lagi kan, kita jumpa ustaz kita, ustazah kita ataupun imam kan. Macam mana imam nak bertayamum, saya tunjukkan . Okey. So jadi kita ambil tanah suci, kita ambil tanah dan kita ijtihad. Okey, ni suci. Ada debu, maknanya ada bekas kat tangan. Ambil, okey. Kemudian kita buang yang besar-besar. Ambil, okey. Buang besar-besar tu. Bukan macam ini, tu habis terus. Maknanya buang yang besar-besar. Buang besar-besar, Okey, buang yang besar-besar. Okey. Ambil jari hantu kita. Jari tengah kita ni ambil, letakkan betul-betul dekat tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut, letakkan. Jadi tengah ni, jadi hantu sini. Letakkan betul dekat tengah rambut ni. Okey. So jadi kemudian kita ada kawasan sini, betul? Kita ada kawasan sini. Sini tengah sini kan. So kita ada kawasan sini. Sini ni adalah untuk kita letakkan di keseluruhan tempat tumbuh rambut ke sini sampai kat dagu sini . Jadi gini. Jadi kita pun buat macam ni. Okey. Kemudian kita ada baki sini kan. Baki sini ni untuk baki kat muka ni . So ambil ke depan. Okey. Saya tunjukkan sekali lagi. So, jadi maknanya nak detailnya, jumpa ustaz kita, jumpa ustazah kita. Ambil jari hantu sini, tempat tumbuh rambut. Ataupun bagi abang-abang, ayah-ayah yang mungkin rambut dah ke belakang. Maksudnya, dah ke belakang, maknanya tak payah belakang ni. Tetap sekadar ijtihad kita mana rambut tumbuh. Tumbuh-tumbuh. Ambil jari hantu sini. Okey, jadi sini ada lengkungan kan? Ada lengkungan. Sini ada lengkungan. Okey. Ini adalah untuk yang seluruh sini. Sini, kita pun ambil ke bawah sini. Mana kita selesaikan border. Border kita selesaikan dulu. Kan? Kena baru kita tarik ke depan. Depan tu, semua sekali kena kan? Okey. Kan? Itu untuk muka. So, jadi, itu cara dia. Maknanya ambil tanah suci. Kena buang yang partikel-partikel besar. Kemudian, ambil jari hantu yang di sini ke bawah, selesaikan border dulu, baru buat ke depan. Okey, tangan pula. Ambil sekali lagi. Mana dua tepukan, ambil satu lagi. Buang yang besar-besar. Buang besar-besar. Jangan buang dekat tempat yang kita ambil. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil, kita buang tempat ambil, dia jatuh jadi mustakmal. Apa, debu kita tu. Ambil, buang kat ujung. Okey, saya tunjukkan untuk detail dia. Jumpa ustaz, ustazah kita untuk detail dia. Okey. So jadi sama juga ambil jari hantu. Jari hantu belakang sekali. Mana jari hantu Okey. Jari hantu kita ni letakkan dekat belakang jari hantu ni. Maknanya jari hantu sini, letakkan belakang jari hantu sini. Okey.
Kemudian kita bahagian tangan sini ni, tangan sini ni, kita akan sapu di bahagian belakang ni. So kita ini ambil jari hantu ke jari hantu sini, kita pun duduk, kita pun sapu sampai mana? Sampainya batu. Batu sini eh. Dan ada sungai sini. Ni paras dia eh. Jangan kurang daripada ni eh. Lebih tak apa, jangan kurang daripada ni. Ambil. Okey, kita pun sapu sini. Okey. Jadi yang tak kena mana? Bagian sini pula. Yang belum kena eh. Yang belum kena. Jangan putus tau. Jangan sini. Tak boleh putus. Dia sekali arung eh. Okey. Jadi maknanya bagian depan semua dah. Kita pusing. Pusing so bagian sini pula. Pusing sini. Bagian sini pula. Okey. Kita pun taruh apa nama sapu lagi habis dekat ibu jari dengan ibu jari. Sini, jadi ini semua kena dah. Tinggal ibu jari ni kan. Okey, kita pusing sini. Ibu jari ni ke ibu jari. So mula dengan dari hantu, akhirkan dengan ibu jari ni. Okey. So jadi untuk apa kita sebagai detail dia, jumpa ustaz ustazah kita nanti belajar. Senang je benda tu eh. So jadi bagi kita yang nak solat fardu kemudian tak ada air ataupun air boleh digunakan, cuma air digunakan untuk kita punya keperluan minuman. So dah masuk waktu, kemudian kita dah tahu dah najis dah dibuang, kemudian kita dah menghadap ke arah, dah tahu kiblat ke mana, maka boleh kita bermula dengan kita bertayamum eh. Okey. So jadi secara praktikalnya setengah-setengah ustaz berijtihad kalau kita tak boleh nak sembahyang dekat dalam kapal terbang contoh eh. So dalam kapal terbang nak ambil wuduk susah eh, kita sit tengah pula tu. Habis macam mana kan nak keluar ganggu orang sebelah. Dalam orang sebelah tu kita tengok tengah tidur je ni. Gitu kan, ganggulah pula. So setengah-setengah ustaz dia berijtihad, maknanya bolehlah tepuk-tepuk apa kapal terbang punya, niatkan kalau ada debu-debu kan, niatkan maka buatlah. Kalau susah nak apa nak cari air ataupun dapatkan air ya. Kapur bukan debu tanah, dia bukan asal daripada tanah kan. Jadi kalau kita ada satu ada orang jual tanah untuk istinja. Itu boleh untuk bawa bekal. Kan kalau ke mana-mana kan tak boleh kan? Itu boleh. Ada orang jual tanah untuk untuk orang jual tanah untuk ni apa? Bukan tanah istinja. Samak. Untuk samak eh. Untuk sertu. Itu boleh gunakan. Okey, itu cara dia. Jadi untuk detail, jumpa ustaz kita, jumpa ustazah kita untuk tanya macam mana cari detail tu. Okey. Sama juga eh. Okey. Bagi ini untuk wuduk, kita memang tak ada air untuk mandi wajib. Mandi wajib eh. Tak ada air untuk nak mandi wajib. Kan sama juga, boleh guna tayamum. Habis basuh ni macam mana? Satu badan ke debu? Tak, dua tadi dah. Muka dengan tangan. Kan? Bukan satu badan ni dia debu kan. Ni memang tak ada air. Ataupun orang yang memang mudarat tak boleh nak kena air kan, tapi dia nak mandi wajib. So macam mana? Maknanya boleh dengan pakai tayamum eh. Okey. Okey, kemudian seterusnya perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Silakan. Okey, orang yang batal wuduk, tak ada wuduk, solat tak boleh nak solat eh. Okey, so jadi kalaulah anda kata satu orang eh, contoh eh, dia berada di tengah saf. Tengah sembahyang tiba-tiba terkentut. Okey. So nak macam mana nak kanan kiri nak keluar ni tengah-tengah saf.
Takkan nak teruskan sembahyang. Teruskan sembahyang, maka haram hukum dia. Kita tak boleh sembahyang kalau tak ada wuduk. Maka waktu tu, kalau memang tak boleh, sama ada kita nak duduk. Kan? Tapi duduk, orang tengok peliklah pula. Kan? Apa tiba-tiba duduk. Jadi kita boleh ikut gerakkan sembahyang yang bukan niat untuk sembahyang. Kan? Maksudnya ikut je gerakkan imam tu. Untuk tidak menimbulkan fitnah. Taklah kita duduk, orang cakap apa hal pula ni kan. Ataupun ada orang kadang-kadang, ada orang pernah satu hari dia buat pengsan. Misalnya tu. Cerita betul tau. Orang pun ingat, oh kesian tak makan budak ni kan. Rupanya dia terbatal. Tapi tak tahu nak keluar macam mana. Nah, jadi solat tak boleh. Seboleh ikutkan gerakan tapi bukan niat untuk solat. Kan? Tawaf tak boleh. Tawaf tak boleh. Okay. Membawa Quran dan menyentuhnya. Quran adalah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang suci. Kecuali kalau kita tengok Quran tu dibawa dan kadang-kadang tidak dihormati. Jadi kita niat untuk menghormati Quran. Ketika itu saja kita boleh bawa. Kan? Untuk kita letakkan. Ada khilaf mengenai Quran yang ada terjemahan tafsir. Kan? Banyak yang kata boleh. Okay, untuk terjemahan tafsir, maknanya boleh kita bawa sebab kita niat banyak banyak tulisan ataupun tu adalah terjemahan untuk tafsir untuk kita faham. Itu bagi orang yang tidak ada wudu. Orang berjunub pula. Junub ni satu istilah iaitu mengadakan perhubungan antara lelaki dan perempuan. Saya faham, kita semua tahu. Tapi kita terangkan balik. Takut-takut ada yang kita terlepas pandang. Ya, apa junub tu kan? Okey, jadi haram ke atas orang yang berjunub. Silakan. Haram ke atas orang berjunub. Pertama, tiga perkara di atas. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, duduk di masjid. Okey, so jadi haram tiga perkara di atas tadi, orang yang berjunub. Membaca Al-Quran kecuali niat untuk berzikir. Zikir boleh, eh? Niat untuk zikir. Contoh, berjunub. Kemudian kita rasa ada benda yang kita rasa macam senang-senang sejuk, kita pun baca ayat kursi dengan niat sebagai peninding ataupun zikir, tak apa. Tapi kalau niat untuk baca Quran, tak boleh. Niat untuk zikir, boleh. Okay? Duduk di masjid. Okay, takrifan masjid berbeza. Takrifan masjid berbeza. Eh? Okay, setengah-setengah ulama', contoh Imam Ar-Ramli, takrifan masjid, mana-mana bumbung yang bersambung dengan tempat sembahyang itu tetap dikira masjid. Sebab itu kalau kita perasan, masjid dulu dengan tandas takkan sambung bumbung. Perasan tak dulu? Ini masjid-masjid lama. Eh? Sebab takrifan masjid adalah mana-mana yang bersambung bumbung. Kan? Mana itu adalah masjid. Tapi takrifan masjid yang lebih ringan, contoh yang dipakai oleh Imam Ibnu Hajar, tempat yang didirikan sembahyang. Contoh macam ini, ruang macam ini, itu masjid. So di luar tu bukan masjid. Kan? Maksudnya kita tahu juga takrifan, masjid, sebab kalau takrifan masjid ikut Imam Ramli macam dah sambung dengan tandas ni tak boleh dah. Kan? Tapi Ibnu Hajar maksudnya lebih, mana takrifan tu adalah di kawasan sini, mana kawasan untuk solat saja. Okey, kemudian seterusnya. Tambahan kepada orang yang haid dan nifas. Sila. Okay. So jadi bagi perempuan haid dan nifas, lima perkara di atas tambahan lagi dua, puasa. Puasa di sini puasa sebelum darah tu berhenti, eh. Maknanya darah tu berhenti, kita kena pastikan darah berhenti baru boleh start puasa. Habis tengah-tengah tiba-tiba kita nampak darah tu keluar lagi, maknanya kita tak dikira puasa pada hari itu tapi tetap dapat pahala. Kan? Pahala Allah bagi, pahala niat untuk berpuasa itu. Okay, merelakan suami dan tuannya untuk beristimtak, istilah dia, iaitu bersenang-senangan antara pusat dan juga lutut. Takut apa? Takut akhirnya berlaku persetubuhan. Dan orang yang melakukan persetubuhan, ini jarang dibincang. Eh? Banyak ustaz-ustaz kita tak bincang. Eh? Tapi orang yang melakukan persetubuhan, sebelum isteri itu mandi, kan? Ini mandi daripada hadas, daripada haid ataupun nifas. Eh? Maknanya dah bersih dah. Tapi belum mandi lagi, maka dia melakukan persetubuhan. Sekali persetubuhan, kena kafarah. Kafarahnya iaitu satu cupak makanan yang biasa dimakan. Kena kafarah. Eh? So kafarah ni kena denda lah. Denda
satu cupak makanan yang biasa kita makan. Satu cupak ni dalam lebih kurang 700 gram. Lebih kurang 700 gram. Satu cupak lebih kurang 700 gram. Ataupun kita belilah dalam 3 bungkus nasi ke, nak kalau nak bagi makan ke. Dan pembahagian dia mana? Hanya fakir miskin saja. Dia tak macam zakat. Zakat ada 8 asnaf. Okay. Bagi kafarah persetubuhan hanya fakir miskin saja. Sama ada kita nak bagi pada wakil. Wakil tu kepada amil, wakil. Kita kena sebut. Okay, maknanya saya wakilkan kafarah saya. Tak payah sebut kafarah apa. Kan? Ataupun nak bagi direct. Bagi direct tak payah sebut, niat saja. Ya Allah, ini kafarah aku bersetubuh dengan isteri. Maaf saya sebut, tapi sebab hukum. Bersetubuh dengan suami ni, kafarah tak payah sebut. Kan? Ini kafarah kakak. Kafarah apa kak? Kau jangan tanya lah, kafarah lah. Tak usah tanya. Niat saja. Kalau bagi direct, niat saja. Kan? Jadi fakir miskin ni, macam mana kita nak tahu fakir miskin? Ijtihad kita. Ijtihad kita. Kita tak perlu datang ke orang, kita kat dia. Kau miskin kan? Aku tahu kau miskin ni. Bukan kau, aku tahu kau miskin. Tak usah tanya. Ijtihad kita. Okay? Jadi takrifan miskin, kalau keperluan dia 10, contoh, katakan keperluan dia 10, dia hanya dapat 5 ke atas. Itu takrifan miskin. Katakanlah, nak senang faham, keperluan dia satu hari RM10 lah. RM10. Jadi dia bekerja dapat RM5 ke atas. RM5 ke RM9. Tak sampai 10. Itu orang miskin. Orang fakir pula. Fakir, kalau keperluannya 10, dia dapat 5 ke bawah. Itu fakir. Dan dia ijtihad kita. Kan? Kita tak perlu tanya dia. Kadang-kadang saudara kita. Rumah besar, kereta besar. Tapi dah 6 bulan tak dapat payment. Susah makan pun tak ada. Maknanya ketika itu, dia adalah miskin. Oh, rumah ada. Dia nak jual bukan tiba-tiba boleh jual. Kita kenal. Tak semestinya rumah besar, kereta besar. Ada sasar kadang-kadang, kereta besar, rumah besar, bulan tu sampai makan pun tak ada. Jadi kita yang kenal, ijtihad kita. Tak usah tanya. Tengok susah, okey boleh. Kita bagi direct. Bagi direct, niat saja. Ini kafarah. Sama ada bagi duit pun boleh. Sekarang ijtihad dah boleh bagi duit. Ataupun makanan. Yang kita biasa kita makan, kita bagi kat dia. Kalau amil, kena sebut. Imam, ini saya ada duit kafarah. Saya wakilkan. Sebab kalau tak sebut nanti, imam tu ingat bagi kat dia. Terima kasih lah ya. Okay, imam bagi kat dia. Kan? Zakat, amil ada bahagian. Kafarah tak ada. Kafarah hanya fakir miskin saja. Okay? So, jadi orang yang bersetubuh, dia kena kafarah. Kan? So, jadi kan? Banyak saya duduk termenung ni kan. Tak usah termenung ni, nanti kat rumah kira apa-apa kan. Sekali perhubungan, satu cupak makanan tu. Okey, seterusnya fasal najis dan cara menghilangkannya. Silakan. Fasal najis dan cara menghilangkannya. Sebahagian daripada syarat sah solat adalah suci daripada najis bagi badan, pakaian, tempat dan benda yang dibawa atau ditanggung. Okey, jadi syarat sah solat suci daripada najis pada badan kita, pada pakaian kita, pada tempat sejadah kita atau tempat sembahyang kita. Ataupun benda yang ditanggung, kita bawa. Kan? Kita bawa beg contohnya. Sembayang bawa beg, tak salah tau. Kan? Maknanya jangan bergerak 3 kali berturut-turut lah, maknanya bawa tanggungan. Ataupun ada orang yang gendong anak. Bila anak kecil nangis, kan? Kalau anak pastikan anak tu tidak ada najis lah. Kita dah memang sebelum kita solat tu, kita dah cebukkan dia. Orang bagi kalau anak lelaki, dah sunat. Kan? Sebab kalau anak lelaki, kalau belum sunat, maaf saya sebut, kolob dia tu ada menanggung najis. Kolob dia tu sebelum sunat, dia ada menanggung najis. So anak lelaki kalau belum sunat, memang ada najis. So kita tak boleh nak gendong. Habis tu kalau kita sembahyang, tiba-tiba dia datang dekat kita, duduk dekat kita. Macam mana? Pelan-pelan kita tolak, letak ke tepi, sehingga kita tidak ditakrifkan menanggung. Duduk lama tak boleh. Duduk lama mana sampai kita takrifkan menanggung. Yang maknanya dia duduk kat kita, kita tahu ini tak suci ni. Kita pelan-pelan letak ke tepi. Kalau nak angkat letak, gerakkan jangan 3 kali berturut-turut. Contoh. Ni ada budak kecil. Tiba-tiba, saya tengah sembahyang, rakaat. Dia pun duduk dekat peha saya. Okay, saya nak tolak, mungkin dia jatuh mudarat dekat dia. Jadi saya ambil dia. Jangan 3 kali berturut-turut. Okay, saya ambil,
satu, dua, berhenti sekejap. Sekadar subhanallah. Kan? Tiga, ejak sikit. Ha, kan? Contohlah kan? Ha, maknanya dua kali kan? Satu, dua, berhenti sekejap. Sekadar subhanallah. Satu, dua. Okey? Kemudian, kita letak balik. Okey? Ha, jangan jangan tiga kali berturut-turut. Kita angkat dia, angkat letak sini. Ha, tak boleh. Tiga kali tak boleh. Eh? Ha, mana kena jaga tu cara untuk elak. Jadi pada badan atau benda yang ditanggung oleh okey, kemudian seterusnya oleh kerana itu jika pada badannya pakaiannya atau benda yang dibawanya terkena najis, maka batal solatnya jika dia tidak menyingkirkannya segera, atau jika najis tersebut adalah najis yang dimaafkan yang di dalam solat seperti darah mukanya. Okey, jadi darah ni najis ke tak najis? Najis. Tapi dia ada najasah al-ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Sebesar mana darah dimaafkan? Kalau kita ambil duit 10 sen, dia tidak melebihi kembangnya tu duit 10 sen. Kan? Ha, duit 10 sen kita faham, senang cari duit 10 sen kita, mana kembang darah tu tak lebih duit 10 sen. Okey. Kecuali memang orang yang susah nak jaga, luka parah eh, maknanya memang berdarah berbalut. Bagi orang itu dan ketika itu sahaja. Ketika itu sahaja. Ini kalau tiba-tiba ada darah, kata darah kita luka kan. Maknanya tidak melebihi kembang itu, melebihi 10 sen, itu najis. Najis. Tapi an-najasah al-ma'fu anu, najis yang dimaafkan. Mana darah yang sedikit yang dimaafkan. Eh? Kalau banyak, maka tak boleh. Okey. Kecuali memang orang yang mudarat. Yep. Sama juga. Mana kembangnya itu, jangan lebih duit 10 sen. Jadi mana kalau satu orang buat darah, buat bekam. Dahlah dia buat bekam. Makan ubat sakit jantung pula tu cari darah. Kan? Jadi darah tu kembang darah tu kan. Ah, sebab dia tampal dulu. Kalau dah ketika sebelum sembahyang tak ada. Tiba-tiba memang bagi dia saja, kan? Tiba-tiba darah tu memang tak berhenti apa semua, maka dia dimaafkan untuk dia saja dan ketika itu saja. Ha, tak boleh untuk solat akan datang, tak boleh. Boleh? Ha, maknanya tapi kalau keluar tampal dulu. Mana usaha untuk tampal dulu nak keluar. Okey. Okey. Kemudian silakan, wajib menghilangkan. Wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Okey, sekejap eh. Jadi kita kena tahu istilah najis yang dimaafkan dengan najis yang tidak dimaafkan. Eh? Ha, sebab nanti kau tidak pening. Hey, ada najis yang dimaafkan? Ha, macam saya sebut tadi. Dia panggil an-najasah al-ma'fu anhu. Najis yang dimaafkan. Benda kecil-kecil sangat. Semut lah kan. Apalah benda kaki lipas. Kan? Tengok kaki lipas dekat kau poket ni kan. Kaki lipas kan. An-najasah al-ma'fu anhu. Eh? Najis tak najis, najis. Tapi najis dimaafkan. Sebab dalam mazhab Hanafi, dia terus kata tak najis. Hanafi tak najis. Benda kecil-kecil. Syafi'i kata tak, itu najis. Tetap najis. Tapi an-najasa al-ma'fu anhu. Sebab kalau kecil tapi kita kumpul banyak-banyak, dia jadi najis. Lipas. Kita kumpul kaki lipas sampai penuh satu poket. Tak boleh. Sebab dia lah najis. Semua sebab dia kecil, dia an-najasa al-ma'fu anhu. Najis dimaafkan. Tapi kalau banyak, dia jadi najis lah. Kan? Ha, jadi itu istilah bagi mazhab Syafi'i ya. Okey, sila. Wajib menghilangkan. Wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Cara menghilangkan airnya. Okey, ain ni benda yang nampak. Istilah ain benda yang nampak. Ain tu mata, benda yang nampak kat mata. Wajib menghilangkan benda yang nampak kat mata. Okey, maksudnya wajib menghilangkan ain, wajib menghilangkan benda yang nampak. Contohnya katakan ada najis kat tangan kita, kita kena buangkan benda tu yang selagi mana kita nampak. Okay. So, wajib menghilangkan ainnya, iaitu iaitu rasa, warna dan bau, menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Okay. Rasa di sini, rasa dengan tangan bukan dengan lidah. Rasa tu dengan tangan, licin-licin lagi. Okay. Rasa, warna nampak, coklat-coklat. Okay. Bau, masih lagi bau. Kita hilang semaksimal yang kita mampu. Semaksimal yang kita mampu. Yang tertinggal yang tak mampu, al-ma'fu anhu. Ha, kan? Mana najis tak? Najis. Tapi al-ma'fu anhu. Maaf sebut. Contoh. Kita makan.
okey, nak solat Jumaat makan benda pedas, maaf saya sebut. Ada orang yang jenis dia ada penyakit IBS, irritable bowel system. Perut dia makan dia terus nak buat, nak buang air. Kan? Maknanya nak makan terus buang air. Makan bukan sedap ni. Uih, ini apa apa nasi dengan kambing minyak pun. Makan-makan, maaf saya sebut, terkencit terus. Terkencit terus, eh? Mana terberak terus, eh? Jadi, Allah terberak pula. Kan? Kepit-kepit-kepit masuk bilik air. Kan? Kemudian basuh. Rasa, okay, licin hilang. Okay? Warna, ada sikit-sikit lagi. Bau, macam mana hilang bau? Sabun pun tak ada, apa pun tak ada. Maka basuh semaksimal mungkin. Bau tu tak ada. Kan? Dipanggil al-ma'fu anhu, yang dimaafkan. Kan? Ha, tapi semaksimal mungkin dah basuh dah. Ha, jadi maknanya hilangkan ain, apa takrifah ain tu yang nampak, rasa, bau dan juga warna dia tu. Okey, kemudian najis hukmi dihilangkan dengan hanya mengalirkan air ke atasnya. Okey, maknanya hukmi tu yang nampak tadi tu hilang bau, rasa, semaksimal yang mampu kita hilangkan. Kemudian najis anjing atau babi dihilangkan dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Satu dari badannya dicampur tanah yang suci lagi menyucikan. Pasukan okey, contoh najis anjing contoh, eh? Oh, terkena tai anjing contohnya kan. So maknanya pertama sekali basuh air yang menghilangkan ain itu dikira basuh kali pertama walaupun berkali-kali. Shhh, kita basuh basuh waktu mana? Maknanya basuh kali pertama untuk menghilang walaupun dah 5 kali 6 kali baru hilang warna, itu baru kali pertama untuk menghilangkan bau, warna dan rasa tadi semaksimal mungkin, eh? Ada sikit-sikit lagi al-mafu anhu lah. Okey, kemudian barulah 2 kali 3 kali dan air tanah. Tak kisah air tanah tu nak letakkan yang kedua ke, ketiga ke, keenam ke, ketujuh ke, tak kisah. Mana-mana pun tapi sekali dengan air tanah, eh. Ha, maknanya itu untuk najis anjing dan babi. Okey. Benda yang kita tak nampak. Kita tak nampak dia panggil syubhat. Benda syubhat. Contoh, eh, ada orang kadang-kadang dia tak ada pilihan pergi makan di makanan yang bukan Islam. Contohnya, sudu-sudu ni macam mana ni? Orang bukan Islam pun guna juga sedangkan dia adalah makan maknanya daging pork kan, daging khinzir contohnya kan. Jadi benda tak nampak dekat mata dia panggil syubhat. Syubhat, eh. So macam mana? Maknanya syubhat Allah kata semaksimal mungkin boleh elak-elak. Kalau tak al-ma'fu anhu. Tapi kalau nampak depan mata maknanya kena bersihkan. Kan? Ha, nampak depan mata kena bersihkan. Contoh macam apa nama nampak betul-betul memang digunakan periuk tu untuk masak daging khinzir, maka kita nampak dalam mata kena basuh dengan air tanah yang tunjukkan ni. Tak nampak rasanya ada kot, tak nampak kot kan, maka itu syubhat dia panggil kan. Maka kalau nak makan pun al-mafu anhu lah, tapi maknanya kalau boleh jaga-jaga kata Allah Subhanahu taala kan. Maknanya kata Nabi SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Kan? Antara halal tu jelas, haram tu jelas, yang antara keduanya adalah benda-benda syubhat. Kan? Yang maknanya kalau tak nampak maka itu dipanggil benda syubhat. Kan? Ha, benda syubhat semaksimal mungkin kita hindarkan. Tapi kalau tak boleh maka mudah-mudahan Allah ampunkan. Okey, kemudian seterusnya syarat-syarat solat. Sila. Fasal. Perkara yang okey, menghadap kiblat, ya. Kalau kita berada dalam Masjidil Haram kena yakin tengok Kaabah dalam Masjidil Haram. Okey, nampak oh Kaabah betul. Kita menghadap Kaabah. Okey. Kalau kita berada di luar maknanya Masjidil Haram menghadap ke arah Masjidil Haram yang kita ijtihad nampak Kaabah. Maksudnya okey Kaabah sini ni. Contoh, eh. Contoh, jadi maknanya kita menghadap ke Masjidil Haram. Okey. Kita berada jauh daripada Masjidil Haram. Kita menghadap ke tanah haram. Kan?
So sebab tu ada orang kata, oi, Kaabah tu kan kecil. Habis kalau kita buat soft, 1 kilometer, macam mana tu? Kita menghadap ke arah, macam mana tu? Kita di luar, maka kita menghadaplah tanah haram tu sendiri. Ijtihad kita lebih kurang tu ke tanah haram tu sendiri. Sebenarnya, jadi taklah kita was-was. Macam mana menghadap betul ke tanah? 1 degree lari ni, jauh tu lari ni kan? Maknanya ijtihad kita. Ijtihad kita. Okay, dekat Kajang ni kan, dia ada satu masjid kiblatain, kan? Masjid dua kiblat, kan? Kita masjid dua kiblat dekat Madinah kan, dua kiblat waktu dulu menghadap Masjid Aqsa, kemudian Allah kata fawalli wajhaka syatr Masjid Haram, Masjid Haram, masjid kiblatain. Okey, waktu mula-mula masjid ini dibina, ijtihad waktu tu okay, kiblatnya sini. Sekali waktu Jaiz check kiblat tu rupanya ke sini. Kan? Maka tak kisahlah yang lepas tu atas ijtihad kita tak ada masalah, kan? Tak perlu nak qada sembahyang pun semua itu, waktu kita yakin ada kiblat. Ketika dah ada baru, adalah yang ke arah baru tu, kan? Jadi tak perlulah oh macam mana nak sembahyang kita dulu apa semua, kan? So di mananya ngadaplah ke mana-mana, mengadaplah ke arah tanah haram. Okey, kalau kita sembahyang yang kita tak tahu kiblat kita kat mana, ijtihad kita, ya? Cara ijtihad sama ada kita tanya orang yang tahu, okay, mana kiblat ni? Oh, sana. Kita ikut dia. Kan? Sekali kita sembahyang, lepas habis sembahyang, orang kedua cakap, taklah, sana lah. Kan? Maknanya, tanya orang, kita bertaklid dengan orang yang kita tanya mana. Mana kiblat sini? Kat hotel ni mana kiblat dia? Ataupun ijtihad hati kita. Kalau kita memang tak ada kompas, tak ada sekarang ni, smartphone ni bagus, dia boleh tahu kiblat. Tapi memang tak ada, kita tak tahu. Nak guna smartphone pun tak tahu. Kita guna yang dulu Nokia 3310 tu kan. Macam yang memang hantar mesej dia boleh kan. Habis nak macam mana? Ijtihad. Okay. Ya Allah, aku nak sembahyang Allah. Tengok pusing rasa hati kita mana, ijtihad. Kalau pandai tengok matahari, matahari lah. Kalau tengok bulan, bulan lah. Satu hari nanti insyaAllah ingatkan saya. Ingatkan saya. Hari-hari akhir, kelas kita ni, kelas kita ni kan lebih kurang dalam 10-15 kali kelas. Nanti saya nak bawa kita pergi keluar masjid. Saya nak ajar kita tengok bintang, kiblat. Kalau ada lah, kalau tengah mendung kita masuklah balik. Saya cerita kat sini je. Nanti ingatkan saya. Sebab cara kiblat ni dengan berijtihad ataupun ada cara tengok bintang, tengok matahari, ada cara dia. Nanti kita akan belajar lah insyaAllah. Dengan cara tengok bulan, kan? Tengok bulan pun ada dia. Ataupun kalau ilmu falak tu dengan kompas lah. Dengan cara kompas sekarang ni. Okay, so nanti insyaAllah. So maknanya menghadap ke arah kiblat yang kita yakin mana ada arah dekat situ. Jadi syarat sah solat, pertama menghadap kiblat. Yang kedua? Kedua, masuk waktu. Okay, masuk waktu sama juga. Kita boleh bertaklid dengan takwim. Takwim yang dibuat oleh ahli falak, jabatan-jabatan agama. Kita boleh, oh, zuhur gini, asar gini, maghrib gini, isyak gini, ya. Masuk waktu solat. Okey, kemudian? Ketiga, Islam. Islam, ya, baru sah. Kalau dia kata dia tak Islam, tapi saya sukalah sembahyang, maka tak dikira dia adalah sembahyang. Maka tak sah solat dia. Tapi dia sukalah nak ikut gerakan sembahyang ni, kan? Maka tidak dikira lagi dia tu sembahyang, ya. Kemudian? Mumayyiz boleh membezakan antara yang baik dengan buruk. Maknanya sekitar 3 tahun, ada setengah 4 tahun. Kalau anak-anak kita yang speech delay tu, dia tak boleh nak faham lagi kita cakap. Dan 4 tahun, 5 tahun tak boleh cakap lagi. Maknanya belum mumayyiz lagi. Kan? So, kalau dah boleh faham, maknanya sahlah solat dia tu. Kemudian? Kelima, mengetahui kefarduan dia. Dia tahu sembahyang ni wajib. Kan? Kembali kefarduan dia. Kemudian? Jadi mana dia faham saya solat zuhur ni adalah solat fardu zuhur. Okey, bukan solat sunat contohnya. Kemudian menutup aurat dengan perkara yang menyembunyikan warna kulit. Okey. Seterusnya wanita merdeka menutup keseluruhan badannya kecuali muka dan ujung tangan sehingga pergelangan tangan. Lelaki dan hamba perempuan menutup bahagian tubuh antara pusat dan okay. Arah tersebut mesti dah ditutup, yang ini tidak dapat dilihat dan segala arah kecuali dari bawah. Okey. Jadi maknanya menutup aurat, kita pakai yang boleh menutup warna kulit kita. Okey.
bagi lelaki antara pusat dan sehingga lutut, bagi perempuan seluruh muka, sekecuali muka dan tapak tangan, dengan keadaan biasa yang bukan diintai. Dalam keadaan biasa yang bukan diintai, maknanya kalau kita pakai macam ini, ini kita tutup aurat lah. Jadi taklah kalau surau-surau lama, surau lama ke atas kan papan kan, orang intai boleh, benda intai semua boleh nampak kan. Maka oi, nampak ni tak sah kau punya semayang ni kan. Maknanya sah sebab dia lah aurat yang biasa yang bukan diintai. Okey. Jadi sama juga kita pakai kain. Orang lelaki kan pakai kain. Kalau kita rukuk, kalau kita sujud. Kalau sujud diintai, nampak tau. Nampak siapa her tu. Kalau sujud kan, maka tidak dikatakan kita buka aurat lah. Sebab itu adalah diintai. Ini mana keadaan biasa yang bukan diintai. Maknanya kalau intai pun, ui nampak tu tak sah kan, imam tak sah tadi, sebab nampak tu kan. Kita intai buat apa? Kan? Mana intai tidak dikira. Okey. Okey, kita kita habiskan satu fasa lagi. Sila. Fasa perkara yang membatalkan solat. Batal solat dengan pertama, bercakap meskipun dengan dua huruf atau dengan satu huruf yang memberi faham yang ia ada maksud, kecuali jika dia terlupa dan ucapannya sedikit. Okey. So jadi bercakap bahasa yang boleh difahami. Okey, ada satu orang sembahyang. Okey. Jadi dia ni biasanya kalau dia dah bias didik anak dia, kalau tetamu datang ke, anak dia main-main ke, kalau macam main dia kan anak dia faham, anak dia akan cakap, anak dia akan ambil pulang balik Mana tu difahami. Kan? Dia dah biasakan anak dia kalau tetamu datang maknanya, oh tak boleh, bapak marah ni. Itu difahami. Okay? Jadi satu hari, dia bawa anak dia sembahyang. Okay? So, jadi imam di depan tu, pakai kain plekat macam ini. Naik rakaat kedua, kain imam terlekat dekat punggung. Biasa kan? Plekat punggung. Jadi budak ni pun tengok kan. Budak datang kat imam tu, dia tarik tau. Jadi bapak dia, dia dah biasa dulu, tak balik. Jadi, bapak marah ni. Dia tak boleh. Tak balik. Jadi, masukkan balik ke imam tu. Okay. Jadi, yang saya nak cerita kat sini bukan masuk balik tu. Right? Yang saya nak cerita ni adalah, tu. Tu bahasa difahami. Right? Kalau difahami walaupun satu perkataan, batal sembahyang. Daging lebihan. Ada orang tangan dia stroke, contoh. Dia tak boleh nak kawal lah. Jadi, Sami Allahu liman hamidah, dia memang terkulai-kulai macam ni. Lepas tiga kali, tak boleh kawal. Maka tak membatalkan sembahyang. Sebab tak boleh kawal. Kalau saja-saja, Sami Allahu liman hamidah, maka tak boleh. Tiga kali, maka batal. Okey, kemudian, sila. Melampau tak boleh. Gerakan yang, walaupun sekali tapi melompat contohnya kan. Maknanya tak boleh, batal. Kemudian? Menambah rukun tak boleh kan, maknanya dengan sengaja, tak sengaja tak apa. Okey, ini baik-baik kalau kita ada contoh, kita rukuk contoh kan, satu pergerakan tu dikatakan pergerakan kalau boleh tumakninah sekadar subhanallah. Contoh kita Allahu akbar, kita bersujud sekadar subhanallah tu dah cukup lah, maknanya itu dah satu rukun. Jadi kita Allahu Akbar, kita sujud, lepas tu kita rasa macam iya ada pasir lah, kita angkat letak balik. Tak boleh maknanya kalau nak ni jangan angkat. Angkat tu nak bangun terus. Tak boleh nak angkat macam tu. Okey, kemudian kelima, satu pergerakan yang dilakukan kerana bermain-main. Main-main tak boleh walaupun satu pergerakan. Kemudian keenam, makan dan minum kecuali jika dia terlupa dan apa yang dimakan atau diminum itu sedikit. Okey. Kalau makan minum, ini kita jangan bayangkan orang makan minum beria makan burger contoh. Makan sembahyang, beria makan burger tak. Terselit gigi. And kita apa makan sate gitu kan. Tengah sembahyang, imam baca panjang sangat. Dia pun keluar daging burger, daging sate tu kan. Dia pun telan. Kan? Tak sengaja, tak apa. Okay? Kalau sengaja, batal. Kan?
Sayangku sate ni. Batal. Jadi nak buang macam mana? Ambil tangan kiri. Cara dia, letakkan tangan kiri. Ha, mana letaklah baju kita apa. Jangan ludah tau. Ludah makruh. Kita pun... kan? Jatuh daging sate kita kat tempat sujud orang sebelah. Orang sebelah pun tengok. Makruh. Jadi ada lagi, keluarkan dekat tangan kiri. Ha, keluarkan tangan kiri. Okey, kemudian. Okey, kita berniat, nak berhenti solat. Contoh, kita tengah sembahyang, tiba-tiba hujan turun. Nak angkat kain lah. Mana dia niat berhenti solat tu. Tapi, sikit lagi lah, lagi dua rekat ni dengan berimam kan. Ketika tu batal lah. Okey, kemudian. Selapan, ada niat menghentikan solat apabila berlaku sesuatu. Ini taklik, dia panggil taklik ya. Taklik ni apa? Okey, aku sembahyang ni. Tapi kalau tengah tunggu telefon ni, tapi lama sangat lah. Nanti aku sembahyang je lah. Nanti kalau dia kata telefon bunyi, nanti aku akan batalkan. Daripada awal lagi, tak sah sembahyang dia tu. Ada taklik Maksudnya berniat untuk bila berlaku satu, dia akan berhenti solat. Kemudian? 9, berbolak-balik, yang ini sama ada menghentikan solat atau meneruskannya. Okey, kita tengah sembahyang, tiba-tiba telefon bunyi. Nak bunyi kan? Nak berhenti kan? Berbolak-balik, dah berhenti. Berhentilah solat tu. Kemudian, ke-10. Berlalu satu rukun dalam keadaan ragu-ragu pada niat atau penulisan ragu-ragu tersebut dalam hati yang lalu. Berlalu satu rukun ragu-ragu. Contoh, sembahyang aku tadi dah rukuk ke belum Dah rukuk ke belum Dah rukuk ke belum Tapi ragu-ragu kita panjang tu. Belum ke? Maknanya ragu-ragu tu panjang sampai dah berukun maka batal. Sebab kita meninggalkan satu rukun. Kalau ragu-ragu. Jadi kalau ragu terus cakap, tadi dah buat kot. Sebab tu sembahyang ni kalau ikut fiqah, kalau kita banyak rukun kita tak sedar, maka tak sah sembahyang, kita kena buat balik. Dan saya pernah tau, sembahyang di sebelah orang. Jadi naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Dalam bacanya kuat. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Okey. Jadi dalam baca kuat. Saya pun waladdallin. Saya pun kuatkan. Amin. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Okey. So jadi sebab itu kata patut pun ulama fiqh kata kalau memang tak sedar kena buat balik. Kadang-kadang berlaku tau. Kita solat berjemaah, Allahu Akbar, ingat kuncilah, makanan kucing tak bagilah, apalah. Sesedar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena buat balik sebab kita tak sedar. Takut kita tidak membaca bacaan wajib di tempatnya. Kan? Okey. Wallahu a'lam. Saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama.